Satu minggu dapat $55. Cukup 2 minggu akan menjadi $110. Nah, ini kita tambahkan lagi ke sini. Tambahkan lagi menjadi $1,210. Kita buat ini Bapak nggih, selama 120 hari uang kita itu tadi yang $1,000 modal awal akan menjadi $3,167. Nah, di sini ini nilainya akan menjadi $3,167. Uang ini tadi modal awal kita sudah sampai ke 120% pembayaran perusahaan. Jadi modal ini akan habis. Maka $3,167 ini dikurangi $1,000, tinggal $2,167. Berapakah keuntungan kita selepas 6 bulan? 100%. Ini Bapak Ibu. 100% keuntungan kita. Kalau kita mau pencairan bagaimana? Ya udah wes, cairkan aja terus. Setiap minggu itu pencairan, setiap minggu pencairan, setiap minggu pencairan. Nah, jadi di sini sampai habis ini. Pencairan kemana Indodax? Nanti saya akan ajari sistemnya di Indodax. Hanya bermain HP Bapak. Dengan modal kita itu tadi sekali, keuntungan kita bisa 100%. Ya. Bisa dipahami di sini? Bu? Pak? Kalau belum paham, monggo ditanyakan. Oke. Sudah paham nggih? Pak. Itu ada sistem referralnya, Pak. Wah, ini pemain ini kayak ini. Ini pemain ini. Kok tanya sistem referral ya? Oke, sekarang yang saya utarakan ini, yang saya jelaskan ini adalah pasif. Gak usah jual cilok. Iya Pak, sepunten ya Pak. Iya, sepunten. Ini kita pasif, duduk diam. Bagaimana uang itu bekerja untuk kita? Sebelum ini Bapak Ibu, kita bekerja untuk uang. Okay. Itu kalau ketika kita bekerja untuk uang Bapak Ibu, kalau ada uang itu sisihkan sedikit, bagaimana kita berinvestasi dan uang itu yang akan bekerja untuk kita. Enak mana, suka mana, uang bekerja untuk kita ataupun kita bekerja untuk uang Bapak Ibu? Ini sistemnya pasif. Bapak duduk diam, Bapak uang yang bekerja untuk Bapak. Jadi sekarang ini ada, karena di sini ada dua sistem. Karena di luar tadi masnya itu tanya apakah ada referral linknya. Nah itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pas aktifnya. Iklannya mas. Di sini ada dua sistem Bapak Ibu. Yang tadi sistem pasif dan ini yang saya akan jelaskan adalah sistem aktif. Ini yang dinamakan sistem referral. Referral sistem. Oke. Karena kita pasif aja untung. Oke. Jadi kita bercerita dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman jauh.
dengan kekasih lama. Yes. Jadi kita berbagi. Di sini intinya Bapak Ibu nggih, kita berbagi peluang, berbagi informasi, berbagi rezeki, dan insya Allah kita akan berbagi kesuksesan. Kalau sukses sendirian itu kira-kira enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak Pak. Tak bisa ngangkat derajat tetangga. Oke. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita itu, ini loh Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu kehidupan kita itu seperti ini, 80% ini kehidupan kita itu kelas bawah. Sebab itu saya menjadi TKI. Karena kehidupan saya itu berada di 80% kelas bawah, dalam keadaan orang, saya orang miskin Bapak Ibu. Nggih. Darah saya itu panjang sekali. Tidur itu atapnya itu loh nampak bulan kalau malam. Iya dulu. Beber kardus ya Pak. Nampak bulan Pak. Nah, iya beber kardus Pak. Lencat kaderi bengkuh. Iya. Karena apa? Karena saya tidur itu pernah. Enggak pernah Ibu, sejarah saya itu mata saya ini kemasukan seng yang udah nayeng itu. Karena atapnya seng Pak, yang bocor-bocor sudah. Saya tengah tidur kayak seng itu jatuh ke mata saya selama 2 bulan hampir buta dulu. Akhirnya diorek sama apa itu, bulu ajem Pak, saya ngode bulu ajem luar. Bulu ajem. Penareh di mbak, penareh. Tapi alhamdulillah sing itu tadi keluar Pak. Singnya keluar. Alhamdulillah enggak jadi buta. Kalau dulu saya melihat orang itu seperti ini, Pak. Waktu kecil dulu. SD kelas 3. Saya masih ingat. Nah, inilah kehidupan kita, inilah kehidupan saya yang saya dulu, Bapak. 80% kelas bawah sehingga saya 20 tahun itu di Malaysia menjadi TKI, 24 tahun. Akhirnya alhamdulillah ini kehidupan 15% ini orang kelas menengah. Kelas orang senang Bapak. Yang udah ada miliaran uang di bank. Yang 5% ini adalah kelas atas. Ini sudah orang ada nama di dunia. Terkaya di dunia, terkaya di Indonesia, iya. Itu di sini. Kalau di sini orang yang sudah senang memiliki uang miliaran di bank. Itu di sini. Memiliki usaha tanah yang banyak, itu kelas 15% ini. Dan dulu saya itu di sini, Pak. 80%. Banyak mana orang 15% atau 80%? Nah, visi dan misi EXP Aset itu Bapak nggih, visi dan misi EXP Aset ini bagaimana kita yang dari 80% ini pindah ke 15%. Kira-kira Bapak suka duduk di 80% apa 15%? Ya 15. 15% Bapak. Nah, dan alhamdulillah selama 1 tahun ESP Aset ini masuk ke Asia, masuk ke Malaysia, Hong Kong, Cina, Taiwan, itu sudah banyak melahirkan miliarder-miliarder baru. 1 tahun itu sekarang ini sudah lebih kurang dalam 300 miliarder. Miliarder ini di Malaysia, di Cina, di Hong Kong, ini sudah melahirkan ini, Pak. Dan di Indonesia itu masih baru. Di Indonesia ini masih baru, hanya kita ini adalah pelopor. Di Indonesia, di Lumajang. Kalau di Sulawesi, itu sudah 1 tahun yang lalu. Itu tim saya ada di Sulawesi. Nah, jadi saya pulang ke Indonesia, saya pulang ke Lumajang. Saya ingin berbagi peluang, bagaimana kehidupan kita itu bisa pindah ke 15% semua Bapak Ibu.
di sini. Nah, oke. Sekarang saya akan ceritakan yang namanya sistem aktif, referral itu tadi. Nah, ini salah satu contoh sistem aktif. Ini ada bonus, Bapak. Jika kita mengambil paket yang $1,000, maka bonus kita ketika referral kita tersebar itu 8% kita dibayar oleh perusahaan. Ketika kita mengambil $500, bonus persen dari perusahaan itu 4% untuk setiap referral yang kita referensikan. Ini salah satu contoh. $1,000 ini di paket Bapak Bu Amin. Ini $1,000. Bapak Bu Amin karena sayang dengan istri, sayang dengan anak, maka istri dan anaknya pun dimasukkan menjadi akun family. Nggih, Bu ya. Sudah terbukti Bapak Ibu. Nah, ketika Ibu di sini mengambil $500, maka Bapak Bu Amin dapat 8% daripada paket istri yang $500. Jadi berapa? Dapat $40. Cuma-cuma. Ini uang cuma-cuma dari perusahaan $40. $40 ini kira-kira uang rupiah berapa? 600 ribu, Bapak. 600 ribu. Uang cuma-cuma. Begitu istri Bapak Bu Amin tadi join $500 di bawah Pak Bu Amin, maka Bapak Bu Amin dapat 600 ribu. $40. Nah, begitu juga anaknya. Di sini dijoinkan juga karena Mas Singgi tidak mau jual apa itu kambingnya. Jadi dikasih cuman $100. Maka walaupun $100 nilainya, Pak Bu Amin tetap dapat bonus 8% dari perusahaan. 8% dari $100. Berapa? $8. Lebih kurang 100 ribu. 100 ribu lebih. Nah, berkembang seperti ini aja, Pak Bu Amin dibayar lagi oleh perusahaan bonus yang kedua, namanya bonus pasangan. Ini perusahaan bayar kita itu 10%. Nah, berhubung perkembangan seperti ini pada Bapak Bu Amin itu tadi, maka Pak Bu Amin dapat bonus yang kedua lagi, yaitu 10%. 10% dari nilai omset terkecil dihitung. Omset terkecil dari $100. 10% dari $100, maka Pak Bu Amin dapat lagi $10. Nah, di sini perkembangan kecil ini aja di keluarga kecil Bapak Bu Amin, Bapak Bu Amin sudah menikmati hasil $58 bersamaan dengan 800 ribu. Ini uang cuma-cuma. Nih, bapak kalian ibu di sini suka uang cuma-cuma nggak? Suka kan? Makanya sokong suami untuk menabung di ISP Aset, berinvestasi di ISP Aset. Ini adalah bisnis masa depan, Bapak Ibu. Nah, ini keuntungan yang pertama. Nah, ketika untungnya ketika Bapak Ibu masukkan keluarga yang namanya istri nih, yang tentu kumawan cerita, aduh, tang lagi oleh bonus $40. Loh, siapa yang untung nanti? Ketika cerita di warung, ketika cerita di toko, rupanya yang memiliki toko join $1,000. Nah, bonus 4% naik ke istri. Uang istri, uang bapak. Uang bapak bukan uang istri. Yes.
Oh salah. Oh, nggih monggo diwali diperbetulkan nggih. Tunjuk rasa. Enggak, saya hanya membela Bapak Sony aja. Makanya saya protes. Nah, oke. Anda membantah Bapak. Di sini. Maka istri akan mendapat, ibu tadi akan mendapat 4% daripada 1000 dolar. Dapat lagi 40 dolar. Ini untuk akun istri. Nah, tidak terasa Mas Singgi cerita dengan teman-temannya yang ada di luar. Itu di sini ada perkembangan 1000 dolar juga. Maka Mas Singgi dapat, nggak dapat apa-apa. Bonus sponsor nggak ada. Kalau untuk yang 100 dolar ini nggak ada bonus sponsor. Yang 4% dengan 8% ini bermula dari 250 hingga 999 dolar. 1000 dolar sudah tukar ke 8%. Oke, nah. Walaupun Mas Singgi nggak dapat apa-apa, tetapi Bapak Buamin, karena akun ini di bawah Bapak Buamin dan referralnya ini adalah grup Pak Buamin A dan B, maka Bapak Buamin dapat bonus yang 10%. 10% dari 1000 dolar, Pak Buamin dapat 100 dolar. Uang cuma-cuma. Uang cuma-cuma lagi 1.500.000. Ini uang cuma-cuma. Nah, ketika kita aktif, nah, kita tidak tahu siapa di sebalik teman kita, siapa di sebalik teman Mas Singgi, dan siapa di sebalik teman Ibu Sulasmi. Dulu Ibu Sulasmi ini hanya pasif, Bapak Ibu, hanya pasif. Itu pun uang tabungan nyingit-nyingit dari Bapak Sony, dari suaminya. Ya, pertama hanya modal kepercayaan Ibu Lasmi menabung dulu senilai 3 juta. Ini saya ada di Malaysia di transfer. Kemudian nambah lagi sampai 11 juta. Setelah 11 juta ini saya kelola selama 6 bulan, itu jadi 24 juta. Saya pulang ke Indonesia. Ibu, saya bilang dengan Ibu Lasmi, ibu harus kasih tahu suami Bapak Sony, karena ini bersangkutan dengan uang. Ya, jadi modal 11 juta menjadi 24 juta. Kan untung, Pak, 100% keuntungan. Nah, ketika Ibu Lasmi, udah gak apa-apa, Pak, biar dulu. Saya mau aktif, kata Ibu Lasmi. Berhubung yang sebelah sini, saya bantu penyusunannya daripada Kuala Lumpur, Ibu Lasmi. Di sini besar. Omset yang menunggu itu ada 30 ribu dolar ya. Ada 30 ribu dolar. Maka Ibu Lasmi hanya banting sini. Hanya kembangkan sini. Ada temannya seorang PNS bekerja di Papeda, Pak Eko. Pak Eko itu dijumpakan dengan saya sama Ibu Lasmi. Karena sama Ibu Lasmi diiming-imingi dolar setiap hari. Pak Eko, ini dolar saya naik lagi. Pak Eko, ini dolar saya naik lagi. Keesokan harinya begitu. Sehingga Pak Eko walaupun seorang PNS, pekerja yang sudah tetap di Papeda, ingin tahu kenapa bonus Ibu Lasmi ini setiap hari naik, naik, dan naik. Bagaimana caranya, Ibu? Tanya dengan Ibu Lasmi, maka dijumpakan dengan saya. Saya terangkan dengan detail tentang ISP Aset. Maka Pak Eko mengambil keputusan join di ISP Aset 24 juta. Ambil akun family seperti Bapak Buamin yang lakukan. 1000 dolar
$500 $500 di bawahnya. Jadi di situ. Alhamdulillah hari ini luar biasa keuntungannya Pak Eko. Dan Ibu Lasmi, apa yang disampaikan di awal tadi oleh Ibu Lasmi, Ibu Lasmi ini tidak pernah menyangka bahwa bisa mendapatkan sebuah hasil yang begitu fantastik di SP Aset ini. 6 bulan pasif, 4 bulan aktif, itu hampir 200 juta. Itu keuntungannya. Sekarang setiap minggu ini saya kasih bocoran aja, Mas. Iya, ben bocor. Setiap minggu Ibu Lasmi itu tidak mati dari 10 juta. Duit apa ya?